Pernah diajarin arah nggak sebelumnya? Arah pernah ya? Next to, between, in front. Tahu nggak kira-kira kalau soalnya seperti ini kita disuruh ngapain tahu? Apa tahu? Jawab apa? Jawab nyari tempat. Ya tempat, nyari tempat. Nyari arah. Where is the drugstore? Tahu nggak drugstore itu apa? Apa? Oke, anggaplah nggak tahu artinya drugstore ya, tapi kalian tahu ya di sini drugstore di mana? Tahu. Di mana coba? Di itu, di sampingnya Movie Theater. Ini. Ya. Ini berarti ya, berarti tahu ya. Oke, nah kalau sudah tahu di sini, berarti kira-kira yang benar mana? Between the bank and the store, next to the police station, in front of the store, across from the police station. Kira-kira mana? C. Maksud gue, C artinya apa C? Kenapa bisa pilih C maksud gue? Itu lanjut. Okay. Kali ada kalau C apa kira? Kenapa bisa jawab C maksudnya? Ayo. Apa ya? Masa? Enggak. Apa Mas Kevin apa jawabannya? B. B. Iya B. Next to police station. C. C. Terang atau star? C. C. Semuanya jawab C. Iya. Oke. Tadi jawabannya C kalian. Iya. Oke, mari kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari video ini dijelaskan bahwa sudah jelas bahwa tugas kita adalah untuk mencari di mana sih drugstore ini namanya. Where is itu pertanyaan adalah apa artinya? Where is di mana? Where is the drugstore berarti di mana drugstore gitu. Oke, anggaplah kalian nggak tahu artinya drugstore apa, tapi kalian jelas sudah tahu kalau di sini ada drugstore, di sini ada tempat namanya drugstore. Nah, kira-kira drugstore ini ada di mana tempatnya? Kita cari yang A, between the bank and the store. Between itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Between ini misalnya ini nih. Di sini ada mobil, di sini ada motor. Nah, di sini ada mobil lagi. Bahasa Inggrisnya mobil apa? Car. Bahasa Inggrisnya motor? Motorcycle. Nah, the motorcycle is between the car. Berarti apa? Di tengah. Ya, di tengah atau di pojok. Di antara. Di antara. Kalau tengah itu tengah bisa, cuma dia artinya adalah middle. In the middle. Tuh.
Nah kalau ini kan, ini di antara kalau middle itu berarti di sini ada mobil, di sini ada mobil. Nah ini baru middle namanya, baru di tengah. Nah kalau cuma ini doang, dua doang berarti antara. Berarti. Nah between the bank and the store, the bank mana the bank? Bank itu di sampingnya. Iya berarti yang ya. Kalau store? Store di kanannya police station, berarti ini ya, ini sama ini. Berarti antara bank sama store apa? Police station. Police station, berarti the between the bank and the poli, the store is police station. Berarti A jelas salah ya. A jelas salah ini ya. Soalnya jawabannya police station bukan drugstore kalau A. Kalau yang B apa B? Lanjut ke police station. Maksudnya lanjut tuh gimana? Jadi dari police station jalan ke sini gitu, itu namanya lanjut. Iya. Jadi kalau next tuh ini adalah ini. Ini ada truk. The truck is next to the car. Dah, kira-kira. The truck is next to the car. Kira-kira apa? Okay, Teko is next to Kevin. Teko apa? Is next to. Teko lanjut ke Kevin. Yeah, next to artinya lanjut. Next lanjut, cuma ada arti lain dari lanjut. Kira-kira apa? Pergi. Pergi. Kan ini Miss Kevin di sampingnya Abah, Abi. Nah, berarti Kevin is next to Abi. Berarti next to apa? Mendatangi. Ini lihat aja apa Kevin mendatangi. Jadi tak kasih tahu aja. Next to artinya di samping. Kalau next doang itu artinya lanjut. Next to di samping. Nah kalau next to artinya di samping. Nah jadi kalau misalnya the truck is next to the car, berarti di samping. Di samping. Ya, truknya itu di samping mobil. Itu. Berarti ini next to the police station, di sampingnya police station apa kira-kira? Bank sama store, berarti salah ya? Berarti B salah. Sekarang yang C, in front of the store. Apa artinya kira-kira? Front. Ini front. Ini back. Depan. Front to depan. Back apa? Back belakang, pinter. Nah next apa, in front of the store, berarti kira-kira di depan store. Berarti di depan store ada apa? Movie theater. Berarti salah ya, soalnya kan artinya drugstore. Nah jawabannya berarti D. Across from the police station. Across ini artinya apa kira-kira? Di seberang, across. Ini kalau misalnya orang di sini mau ke sini kan nyebrang nih. Nah, berarti di seberangnya police station itu adalah drugstore. Jawabannya ini. Between apa between? Between sebenarnya apa? Apa ayo? Ini. Di antara between, di antara. Next to? Samping. In front? Di depan. Di depan, across. Seberang. Di seberang gitu. Terus in the back? Di belakang. Terus apa lagi ya? Nah ini misalnya in the corner. Nih, ini kan ini corner nih. Ini corner. Nah, in the corner di pojok. Kalau on the left corner di
Karena kalau main sepak bola tahu cornel kick nggak? Tendangan cornel dong. Itu sebenarnya corner tuh yang benar. Iya corner. Corner, corner kick tendangan pojok. Itu. Kalau left corner apa kira-kira? Pojok apa? Ini corner ini pojok kalau left. Left. Left itu lawannya ini right. Yo, apa yo? Left nih, ini left. Kalian pernah main PS gak sih? Pernah. Di sticknya kan ada L, R tuh. Iya. Nah L tuh left, R tuh right. Nah L tuh kira-kira apa? Apa tuh namanya? L, L tuh left, R tuh right, R, ini L. Nah L tuh kira-kira apa? Ini apa ini? Kiri, kanan. L, ini kanan. L, kiri. Oke. Tadi left tuh apa? Pojok kiri. Left corner berarti artinya pojok kiri. Left corner, kalau left doang artinya kiri. Nah kalau right corner berarti pojok kanan. Terus ada lagi nih yang agak lebih jelimet. In the right side. Side ini sisi. Berarti kalau sisi kanan. Terus ini top itu apa top? Bagus. Apa coba? Kalau dia tanya top bagus ini. Top ini atas. Oh iya, atas. Terus bottom? Bottom bawah. Gitu. Bottom. Gitu. Kalau bottom left side di bawah. Di bawah kiri, di bawah kiri, di bawah kiri, di bawah kiri. Apa sih lu satu-satu itu, Pak? Apa ya? Baru tadi lu. Sisi. Sisi berarti sisi kiri bawah. Sisi kiri bawah. Itu. Kalau top right corner. Top right corner. Apa? Sebelah. Di sebelah. Di sebelah kanan. Kanan atas. Ini apa nih corner? Corner itu pojok. Pojok berarti? Pojok kanan atas. Pojok kanan atas gitu. Berarti paham ya udah ya? Ya. Itu namanya sisi itu atau tempat lah tata letak gitu. Jadi kalau misalnya ini library, kira-kira kalian mau menyebutnya di mana kalau library ini? Library. Di apa namanya? Left school. Hah? Di kirinya sekolah. Di gudang sekolah apa? Pos office. Kantor pos. Apa kalau sekolah gimana?
Ya coba Mas Teguh, kalau sekolah, dari sekolah, dari sekolah mau ke library gimana? Di pojok, pojok kanan sekolah. Pojok kanan sekolah? Ya. Pojok kanan sekolah berarti sini sekolah. Dong? Sini, ke sini nih, pojok kanan tuh di sini deh. Di sebelah itu siapa sih? Nanti dia sebelah. Oke, siap. Mau ini satu soal dulu. Oke, nggak apa-apa. Kalau masuk tuh apa? Suruh masuk. Apa tadi? Ini bacanya side, left, school. Assalam. Jadi teman-teman yang baru datang, boleh berdoa dulu. Kalau mau berdoa dulu. Ini kelas nggak pak? Ya nggak apa-apa. Kita gabung aja. Enggak apa-apa. Coba kita lihat Mutia bisa ngerjain apa soal kelas 7 apa enggak, coba ya. Bisa. Ya coba ya. Oke, berdoa dulu silakan. Oke, sebelumnya yang baru datang ya, coba tak tanya, ini between tuh siapa yang ngerti tawarnya between? Between itu antara kok. Antara, pinter. Next to? Antara pelan. Sebelahnya. Sebelahnya, next to. Sebelahnya tuh, next to tuh sebelahnya. In front? Sampingnya. Depannya. Depannya, in front, depannya. Across? Belakang. Sebelah. Across tuh seberangnya. Sebelah atau seberang? Seberang. Kalau sebelah tuh next to, kalau across tuh seberang. Iya. Nah ini misalnya nih, iya. Mbak siapa ya? Mbak Dika ya siapa? Mbak Dian nih misalnya, berarti udah tau ya between, next to, in front of, across. Nah sekarang between the bank and the store, kira-kira bangunannya apa? Ini nama bangunan ini, bank, police station, store, apa siapa ini? Bangunan semua ini. Nah terus bangunan yang di antara bank sama store kira-kira apa? Antara between the bank and the store. Di antara bank dan ya maju di perlu the store. Dan toko. Ya, police station. Police station. Police station apa artinya? Kantor polisi. Terus kalau misalnya mau ke restoran dari movie theater, kemana Mas Aba? Belakang. Arahnya, berarti di mananya? Belakangnya. Belakangnya, bahasa Inggrisnya? In front. In front kan di depan tadi. Oh. In back. Gimana Mas Aba? Next door. Samping. Next door samping. In between. Jadi kalau in front, ini lawannya in the back. Ini artinya in the front. Jadi in the back of apa Mas Aba? Kalau mau ke restoran? Movie theater. Movie theater tahu artinya apa? Siapa yang tahu movie theater? Bioskop. In the back of movie theater. Oke, sekarang ada yang tahu ini? N ini apa kira-kira? Barat. Timur. Utara. Sana. Apa bahasa Inggrisnya utara apa? North.
North. North ke selatan. Nah, itu utara. Pokoknya namanya peta, atas itu mesti utara harusnya. Kalau yeah. bikin peta yang benar itu atas mesti utara. Kalau oh, ini E ding. Ini E, E apa E? East. East. S. South. South. West. 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 Median. Nah, sekarang udah tahu ya kalau ini apa? Artinya? Timur. Utara. Utara ini? Timur. Timur ini? Selatan. Barat. Barat. Oke. Sekarang kalau misalnya dari post office mau ke library berarti kemana? Ke S. Hah? Apa? Dari post office mau ke library. West. Berarti gimana? Tulisnya gimana? Excuse me, I want to go to library. Nah, misalnya ini aku dari post office. Where should I go? In. Eh? In. In front. In front. In front. In front of the cross. Kan aku mau ke library. Cross. Ini sekarang in front apa cross nih? Ya coba Mas Abi dulu. Banyak. Gimana? Across. Aku mau ke library dari post office. Post office. Kira-kira di mana? Post office. Across. From. Post office. Ini. Ya. Oke, setuju semuanya? Across from post office. Berarti ini ya, across ini berarti ya. Across, oke, okay. Across bisa. Across from the post office. Tuh. Nah, terus kalau misalnya mau pakai north, east, south, west, caranya gimana? West. From. West, front. The post office. Oke, kalau misalnya pakai west, maka caranya gini. Bisa pakai on the west side of. On the west side of the post office bisa, atau on the west of, ini nggak usah pakai set, bisa on the west of the post office itu. Oke, sama aja kalau pakai north juga on the west on the north of the post office, on the east of the post office gitu. Paham ya sampai sini ya? Yes. Oke, coba ini apa nih, ini ada yang bisa baca nggak ini? Church. Apa itu artinya church? Ada yang tahu enggak? Church. Church. C H O R C H. Gereja. Gereja. Train station. Terminal. Apa yuk dikit lagi yuk? Apa? Stasiun kereta api. Terus hospital. Rumah sakit. Drugstore. Ini belum kejawab nih tadi. Iya. Drugstore. Apotek. Apotek, toko obat. Kalau store? Toko aja. Bank tau ya, bank ya. Iya, bank. Bank. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Ini berarti jawabannya? D. Kan ada ketemu. Iya, karena E-nya enggak ada. Nah, ini nih. Coba. Apa nih jawabannya? Lagi tidak sebelah. Nomor 11.
11. Ini gampang betul ini soalnya nih. Apa? Who lives? Who lives near Janis apa artinya? Who lives near Janis? Who lives near Janis? Dia. Who? Apa? Who? Gedein lagi ya. Ya coba, ini nih, who lives near Janis? Apa Mutia? Janis, who lives near Janis? Selain Mutia, siapa yang udah tahu jawabannya? Saya. Oke, Mbak Dian apa jawabannya? Astagfirullah. Tapi coba Mbak Dian tahu enggak nih artinya who lives near Janis? Apa artinya? Teguh tahu, Teguh. Who lives apa? Who lives siapa yang tinggal paling dekat dengan si Janis? Siapa yang tinggal, siapa yang hidup paling dekat dengan Janis? Siapa yang tinggal, siapa yang tinggal, siapa yang tinggalnya deketan sama Janis gitu ya artinya. Oh. Near nih deket ya. Oh, near. Ulil. Ya. Kenapa ulil? Itu juga gunung-gunung kerajaan. Gunung kerajaan. Karena sama-sama hidup di Genuk Kerajaan Semarang. Ini kan Genuk Kerajaan, ini Genuk Kerajaan. Oke, sekarang near nih artinya apa, near? No. Near? Itu, dekat. 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 Lawannya dekat apa? Jauh. 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 Apa bahasa Inggrisnya? Aduh. Hah? Apa, Mbak? Tadi jawab apa kayaknya bener kayaknya tadi, apa? Gak apa. Ya, apa ya? Jauh apa, Mbak? Apa? Bahasa Inggrisnya jauh apa? Far. Oh. Ini near ada sinonimnya. Apa kira-kira? Sinonim. Dekat. Dekat itu apa? Sinonimnya. Apa ya kira-kira? Dekat. Apa? Close. Close. Jadi misalnya ada namanya close friend. Close kan mesti kalian tahunya tutup kan ya? Iya. Close friend. Dekat atau tutup? Dekat atau tutup. Kalau misalnya ada close friend, berarti teman dekat. Teman dekat. Jadi jangan near friend. Teman dekat. Jangan close, jangan sampai salah artinya teman tertutup. Iya, jangan teman tertutup, jangan. Ini artinya adalah teman dekat. Gitu ya. Oke, coba kalau pertanyaannya gini, kira-kira jawabannya apa? Mutia.
Jawabannya apa nih? Who is the youngest among them? Youngest. Youngest. Dari kata young, youngest. Young. Apa ini artinya apa, Mutia? Who is the youngest? Soalnya kalau Tami itu usianya 10 tahun. Terus Ani itu 10 tahun. Ya ini apa ini artinya? Youngest. Who is paling muda? Who is the youngest among them? Artinya? Siapa yang paling muda di antara mereka? Siapa yang paling muda di antara mereka? Berarti jawabannya? Tami sama Eni. Karena mereka umurnya 10 tahun. Berarti ini Tami sama Eni. Oke, kalau ini pertanyaannya, who is the oldest? Siapa yang paling tua di antara mereka? Itu Bunda sama Lara sama Laras Tangga sama Tulus. Laras Tangga sama Tulus. Oke. Kalau tua. Kalau paling sedang. Ini jawabannya. Jawabannya apa tadi? Ini Ulil senior Janis. Ah, Ulil. Karena dia hidup di Genuk Kerajaan Semarang. Genuk Kerajaan Semarang. Itu di mana sih Genuk Kerajaan? Ya di Semarang. Nih. Oh, ben. Jawabannya A. Wah, enak banget. Nah ini gampang nih, kira-kira apa nih jawabannya nih? Oh, are you sure? Oh, aku cepat. Dia cek ya, tuan rumah-rumah tua.
Coba lihat dia dulu. How are you artinya apa? How are you? Apa kabar? Terus I'm feeling great apa? I am feeling great. I'm feeling great. Terima kasih. Thank you. Saya baik. Saya kritik itu baik kan? Iya. Saya. Feeling. Feeling itu apa? Apa sehat. Feeling. Bacaan ada feeling. Feel. Feel. Bacaan artinya apa feel? Feeling. Feel. Feel. Fisik. Fisik saya sehat. F. Fisik saya baik. Feel. Fisik saya perasaan. Kalau ini perasaan saya baik. Perasaan itu kalau ini. Kalau feel aja? Rasa. Saya merasa. Saya merasa baik. Ya, saya merasa baik. Berarti kabar saya baik sama saja. How are you? I'm feeling great. Itu sama saja I am fine. Gitu. Kalau I'm fine tahu ya? Ya. I'm fine tahu ya? I am good, I am fine, I am great. Itu sama semuanya artinya. Kabar saya baik. Thank you. Kenapa thank you? Terima kasih Tuan. Ya, karena sudah menanyakan akhirnya dikasih thank you. Silahkan. Gitu. Nah, terus and you di sini maksudnya apa and you? Dan kamu itu maksudnya apa dan kamu? Jangan nanya kabarnya kenapa gitu. Menanyakan kabar juga sama saja. Oh, kabarnya baik, aku kabarnya bagus, aku kabarnya baik. Nah, kalau kamu gimana gitu. Berarti jawabannya apa dong di sini? I'm fine too, thank you. Yes sir apa yes sir? Yes sir. Ya benar. Ya benar. Ya betul, ya benar. Ada di gigi kita. Yes sir. Ya. Ya. Ya gini nih. Aku ramu kak ini tok. Ini WANT. WANT. Kalau WAN yang pergi itu WENT. Oh. Satu itu. Satu tuh. Saya akan memberi sebuah. Kalau akan tuh will. Saya segera mengambil. Segera itu bukan won. Won itu ingin. Want to ini nggak bisa dipisah ya. Want to ini artinya ingin. Jadi I want buy itu nggak boleh, harus I want to buy. Saya I want to buy car. Membeli sebuah mobil. Nah ini si A yang ngomong, si B terus nanya. Are you? You? Are you doing? Sure. Apa artinya? Yes. Sir, ini yakin. Apakah kamu yakin? Yes, yakin. Yes, saya yakin. Yes. Itu. Berarti ini artinya? Yes, yakin. Nah, enggak nyambung ya sama ini ya? Yeah. Okay. We are okay? We are okay. Oka ini bacanya okay ya? Di Aroke apa kira-kira? Kami. Ya? Kami apa? Kami serius. Kami sungguh. Oke. Kami sungguh. Oke. Kami bersungguh. Masa kami jelas enggak? Gimana ya? Masa kami. Kenapa?
Kenapa kami? Ya artikan aja nih, we are. Oke, kami serius. Oke. Okay. Oke, kami serius. Seriusnya dari mana tuh, Bu? Masa kopi oke lagi. Seriusnya dari mana? Oke, ini sama aja nih. Ini sinonimnya banyak nih, oke nih. Ini oke aslinya tulisannya gini. Cuma orang-orang sana suka nulisnya oka doang. Okay. Ini bacanya oke. Oke ini sama saja ini. Fine. Sama saja. Fine itu kan baik. Fine, good. Terus great. Kita baik. Nah, ini misalnya are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Yeah. Itu. Are you okay? Yes, we are okay. Ya kami baik-baik saja gitu. Makan kamu sama. Terus are you good? Misalnya are you good sama saja are you okay gitu. Misalnya ditanya how are you? Misalnya how are you Mutia gitu misalnya ya. I'm fine bisa. I'm I am good. Okay I'm bisa. Good. But I'm apa? I feel good. I feel good. I am okay bisa. I'm fine bisa. I'm good, I'm great. Terus I'm good bisa, I'm great bisa. Gitu. Jadi ini bisa digunakan ketika menjawab pertanyaan how are you? Gitu ya. Jadi we are okay ini sama saja dengan we are good, we are fine itu sama saja. We are okay gitu ya. Nah, kira-kira we are okay, kira-kira pertanyaannya yang tepat gimana kalau jawabannya we are okay? Pertanyaannya. Are you okay? Jadi are you kalau dalam bahasa Inggris itu you itu bisa berarti kamu, bisa berarti kalian. Misalnya kalau misalnya mau nanya saya nih, mau nanya kalian nih, are you ready? Gitu kan? Apa kalian siap? Gitu. Bisa artinya kalau kalian, kalau yang saya omongin itu banyak berarti artinya kalian. Kalau yang saya ngomong cuma satu berarti kamu. Berarti, are you ready? Kalau saya ngomong cuma satu Mutia berarti you-nya berarti. Berarti Mutia, berarti kamu. Kalau misalnya Mutia, Teguh, Dian, Abi, apa? Berarti kalian. Gitu. We are okay, berarti kami okay gitu ya. Kami baik-baik saja. Tuh. Gak kenal meraku. Terus, she is fine, thanks. Apa? She is apa perempuan? Dia perempuan. Dia apa? She is fine, thanks. Fine apa? Fine tu baik, thanks baik. Terima kasih. Dia perempuan baik. Dia perempuan. Baik terima kasih. Baik terima kasih. Dia baik. Dia baik. Terima kasih. Dia perempuan baik. Saya terima kasih gitu. Ya, nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, dia. Jadi gini. Baik terima kasih. She is fine. Ternyata dia baik-baik saja. Dianya itu cewek. Nah, ini sama aja. I am fine. She is fine. He is fine. They are fine. We are fine. You? Nah, ini sama saja. I'm fine artinya apa? Saya baik. Saya baik-baik saja. She is fine. Dia baik-baik saja. He is fine. Dia baik-baik saja. They are fine. We are fine. Nah, ini juga artinya sama saja. She is fine. Dia baik-baik saja. Terima kasih. Nah, kira-kira pertanyaan cepat untuk yang tepat untuk she is fine apa? I'm fine. Pertanyaan yang tepat. Pertanyaannya. Fancy thanks. Gimana? Fancy thanks gimana? Si. Gimana coba? Si ini ada A sama B. Si B jawab. Si apa? Si is fine. Bukan I. Si is fine. Thanks. Itu A atau C? Well, she. Si is fine. Thanks. Kalau pertanyaan. Si A. You. Ini ketika menanyakan. Oh, si is fine. How are you? How are you? How are you?
Saya gini, kalau misalnya jawabannya I am fine. I am fine. How, pertanyaannya apa kalau I am fine? How are you? How, misalnya ini. How are you? How is you? How are you? How are you? What are you? Kalau how are you kan apa jawabannya I'm fine. Kalau jawabannya she is fine. How are? Pertanyaannya apa? What are she? Hah? How are you about your sister? Kalau you kan pakai are. Kalau you pakai are, ya. Kalau I pakai am. You pakai are. Kalau he pakai is. Kalau she is. Nah, sekarang pertanyaannya kalau jawabannya she is fine, pertanyaan berarti she how is? Hah? How is? How is apa? How is your sister? How is your brother? Jawabannya sih loh ini jawabannya. Jawabannya sih is fine. How is your sister? Yeah. How is your sister? Bisa. How is your sister? Kenapa your sister bisa menjadi si? Karena ini adik saudara perempuan. Ya, karena ini saudara perempuan, jadi jawabannya dia baik-baik saja. Itu. Atau bisa ini diganti, your sisternya diganti apa kira-kira? Mother. Ya, bisa diganti mother. Kata gantinya your sister apa? Kata gantinya. Adikmu atau anakmu? Kata gantinya apa? Kata gantinya your sister apa kira-kira? She. How is she? Berarti jawabannya? She is fine, thanks. Oke, kalau jawabannya ini? We are fine. Pertanyaannya apa? Kira-kira? Apa, Abah? Pertanyaannya kalau we are fine, pertanyaannya apa? Are you fine? Hah? Are you fine? Bisa. Are you fine? Berarti kalau are you fine dia menanyakan ke diri kita sendiri. Are we fine itu bisa. Tapi artinya apa, Mbak? Are we fine? Are. Jadi gini, kita kasih tahu sekalian ya. Subject. To be. Objek ya. To be. Subjeknya misalnya I. To be nya? I am. Objeknya misalnya student. Student. Saya adalah seorang murid, gitu ya. Nah, ini kalau ini sebuah pernyataan. Tahu bedanya pernyataan sama pertanyaan? Sudah. Kalau pernyataan itu yang dinyatakan atau nyatanya apa? Iya, kalau pertanyaan adalah yang ditanyakan. Nah, misalnya Kevin adalah seorang murid. Itu adalah pernyataan. Itu. Nah, kalau yang ditanya, kalau misalnya kalimatnya gini, apakah Kevin seorang murid? Berarti itu pertanyaan. Nah, ini namanya I am a student, ini pertanyaan apa pernyataan? Pernyataan. Terus ini negatifnya. I am not a student. Ini pernyataan apa pertanyaan? Pernyataan. Ayam. Jadi kalau misalnya negatif, setelah to be itu tambahin not, gitu ya. Oke, coba Kevin, coba bahasa Inggrisnya saya bukan guru apa? I
teacher, pinter. Oke, sekarang Teguh coba. Saya bukan petani, coba. Farmer. I'm not farmer. Pinter, mantap. I am not farmer. Coba Mas Abi. Saya bukan perempuan. Bukan perempuan. Girl. I am not girl. Beautiful. No. Beautiful itu cantik. I am not girl. I am not girl. Itu berarti paham ya cara bilang saya bukan itu adalah subject plus to be plus not. Oke, sekarang kalau misalnya Mas Aba, mereka bukan guru. Mereka bukan guru apa bahasa Inggrisnya? They not. Mereka. Rumusnya apa nih? Oh, they are not teacher. They are not teacher. Gitu. Coba Mutia. Mereka, tar dulu. Mereka bukan pemain bola. They are not football players. Coba Mbak Dian. Dia perempuan, dianya itu perempuan. Dia bukan perenang. Player toh. Berenang apa berenang? Swim. Kalau perenang? Swimmer. She are not swimmer. She are? Not swimmer. Yakin pakai R? She is. Kenapa pakai is? Karena kan tubuhnya kan is. Nah, kalau she tubuhnya is, jangan mentang-mentang tadi pada pakai R kamu pakai R juga. Dia lupa. Berarti she is not. She is not a swimmer. Pakai e, tau gak? Pakai e. Oke, lagi. Coba Mas Kevin. Kamu bukan laki-laki. Apa bahasa Inggris? You not boy. Kan kamu. Kamu. You are. Kamu bukan laki-laki. You. You are not a boy gitu pinter. Oke, kalau Mas Teguh coba. Dia bukan perempuan. Coba. Oh, dianya ini pakainya si. Dia bukan perempuan. We are.
loh betul. Ayo betul duit. Money. We are. We are not dull. Ya, yeah, we are not dull. Dull. Oke, pinter. Mutia. Coba Mas Mas Abah, Mas Abah ya. Mas Abah. Mereka bukan pelari ya Pak. Mereka bukan penari. Penari itu. Penari. Oh, penari itu. Penari apa bahasa Inggrisnya? Dancing. Dancing. Ya, gimana berarti jadinya gimana? They are not dancer. They are not dancer. Dancing itu. Dancing itu menari. Menari. Kalau penari berarti dancer. Iya bisa. Kan yang er itu adalah orangnya. Orangnya. Gitu ya. Oke, sekarang kan udah paham nih yang negatif sama positif. Nah, sekarang yang pertanyaan. Pertanyaan. Ini yang pertanyaan ya. Kalau pertanyaan dia dibalik to be-nya dulu. Baru subjek. Gitu ya? No. Jadi contohnya am I a student? Apa artinya Mas Teguh? Ya, saya belajar. Saya siswa. Apakah itu? Apakah saya adalah murid? Gitu. Biasanya itu dulu. To be, kalau ini pakai to be. To be-nya dulu baru subjeknya. Iya, kalau pertanyaan itu to be-nya dulu baru subjeknya. Kalau dia pakai to be, gitu ya. Kalau dia pakai to be berarti to be-nya dulu sebagai subjek gitu. Am I student, misalnya Kevin ragu nih, misalnya oh, saya ini sebenarnya murid apa bukan sih gitu. Nah, dia nanya am I student gitu. Saya santri. Santri itu termasuk student. Student. Terus ini coba pertanyaan, udah paham kan berarti ya? Coba tes, Mas Teguh coba. She is a dancer. Pertanyaannya apa coba? She is a dancer. Pertanyaannya? Dia adalah dancer. Kalau dibikin pertanyaan gimana? Is she? Is she? She is. Is she? Oh, saya dancer. Oke, okay, Mas Teguh lagi. We are runner. Pelari. Apa pertanyaannya apa? Y-nya mana? Ini artinya bisa sebuah, bisa seorang,
Kalau kalau ini benda berarti sebuah, kalau ini orang berarti seorang. Apa? Yaudah ganti jangan berdagang. Pedagang tadi apa mas? Saya seorang. Pedagang. Saya seorang supir. Tuh, supir apa? Gak boleh, the error itu gak boleh.
They are a killer boleh, they are the killer boleh. Tapi are the killer enggak boleh. Oke? Okay? They are the killer. They are the killer. Kalau pertanyaannya apa, Mas Kevin? Are they the killer? Oke, okay, kalau sekarang ganti. Kami adalah pilot. We are. Mas Kevin, yo. We are a pilot. Winter, mantap. Pertanyaannya? Are we a pilot? Mantap, sip. Oke, coba Mutia. Kami adalah dokter. We are doctors. Pertanyaannya? Are we a doctors? Oke, pinter, mantap. Nah, udah ya, berarti paham ya di sini ya? Paham. Oh belum ya, Dian belum ya. Okay. Belum. Oke, okay, Dian yuk. Kalau bahasa Indonesianya, ini adalah kucing. Yo. Ini. Ya. It is. Dian. Kalau positif dulu, apa langsung tanya? Positif dulu. It is a cat. Oke, okay, pertanyaannya? Is it a cat? Oke, okay, pintar. Wah, dia mah mudah banget, ya. Terus kalau misalnya dibikin negatif, gimana? Oh, it is not a cat. Oke, okay, pintar. Kalau lagi, mereka bukan singa. Ayo. They are not a cat. Singa. Singa apa sih? Lion. Lion. Yeah. Apakah mereka singa? Apakah mereka singa? Is it a lion? Kan mereka. Oh mereka. Are they? Lion. Oke, pintar. Ini jawabannya apa tadi? C. 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 I am fine to. Nah ini juga gampang ini. Gua ada nama Kian. He killed the kill. Ini nama-nama kerjaan ya, job. Butcher ini tukang daging ya. Plumber. Plumber. Kalian pernah main Mario Bros nggak?
plumber. Plumber tuh mewah. Ini plumber ini loh. Plumber. 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 Ini bacanya plumber ya, bu, nggak ada b-nya plumber. Pasukan. Ya betul tahu plumber bukan. Plumber. Pasukan. Ini plumber. Bacanya plumber. Plumber. Plumber nggak ada b-nya. Nggak pakai b. Ini membuat. Eh? Plumber. Kalian pernah main Mario Bros nggak? Pernah denger Mario Bros nggak? Apa Mario Bros itu apa dia? Itu. Itu. Mario Bros itu dia sebenarnya tukang tukang pipa dia. Oh, iya masuk ke pipa juga. Plumber itu artinya tukang pipa. Loh, saya nggak pernah lihat Mario Bros kerja. Pernahnya melihat di lama. Oh, cuma mainan. Dia plumber, bacanya nggak pakai b. Tuh plumber tuh tukang pipa. Nah gini, kalau emang kalian nggak tahu artinya, kalian cari-cari aja yang kalian tahu artinya apa. Wood. Wood di sini adalah kayu. Oh, berarti dia ada hubungannya sama kayu. Di sini ada hubungannya sama kayu, cuma carpenter ini. Jawabannya C. Lo nggak ada e tapi lo ada n. Nggak apa-apa. Itu buat hiasan aja. Ini apa nih kira-kira ini? Kelihatan gak digunakan untuk menampung cairan atau air. Biasanya itu lancip
biasanya ada dia ya ada tutupnya, terus ada lancip, terus biasanya untuk menuangkan minuman. Kira-kira apa? Kira-kira apa terus? Hah? Apa terus? Biasanya untuk menuangkan minuman, minuman. Jus. Apa? Atau blender. Kenapa bukan ceret? Kan itu ceret ya sih. Oh. Tahu. Yang ya, buat disikat juga itu. Oh, itu kan yang buat air panas. Buat air panas. Lah emang ini ada tulisan kalian enggak boleh pakai air panas. Jujur. Ya. Kan ini adalah sebuah tipe wadah digunakan untuk menampung cairan atau air. Dia mempunyai apa? Tutup, biasanya lancip. Nah, ini digunakan untuk menuangkan air, untuk menuangkan minuman. Apa itu kira-kira? Kalau juicer ini apa sih? Blender itu fungsinya buat apa? Untuk menghaluskan. Nah, di sini kan enggak ada tulisannya untuk menghaluskan buah-buahan. Tapi kan ada. Berarti kettle, berarti ini ceret ya? Ceret kettle. Abang udah mau be. Mau be. Oh. Oke, apa yang lu? Aisyah lagi. Haikal is a junior high school. Ya adalah. Oh, Haikal. Sekolah. Haikal adalah junior di. Haikal adalah murid junior. Murid junior di sekolah. Murid high school di sekolah. Sekolah. Diligent itu apa? Diligent apa, Bang? Diligent. Yakin pintar? Coba cari dulu diligent, masa pintar artinya? Arogan itu sombong. Terus kalau sama? Ramah. Selfie itu angkuh. Egois. Berarti hati diligent karena dia kan udah itu dia kan suka membaca buku. Terus dia suka diligent atau apa artinya? Pintar. Rajin. Rajin. Diligent artinya rajin. Berarti apa jawabannya? Karena dia suka baca buku. Dia tidak pernah datang telat. Dia menghormati guru. Respect ini artinya apa? Respect. Menghormati. Obese. Tidak pernah meninggalkan. Obese itu menuruti atau tidak pernah meninggalkan. Menuruti perkataan guru. Jawabannya berarti? A. Mutia mondok juga, Mutia? Mutia gak mondok, gak boleh sama orang tuanya. Tapi Mutia pakai mondok.
jawabannya. We have truly a lessons. Gimana, Mutia? Sita says that Kirips have commonly a less, unless. Oke, kalau Abah? Dia ikut apa kata Mutia? A. Coba, jawabannya apa? Dia apa? A. Kalau Abah? Biasa. B, kenapa B? Bisa itu. Asal. Apa apa deh apa mereka? Saya aku tuh. Menonton. Ipot itu tentang. Tentang. Yang itu bahasa Inggrisnya apa sih kak? Yang. Gimana? Bisa pakai that. Mama ngomong apa kamu misalnya? That. D. D. Tini say that zebra have curly lashes. Tapi that tu artinya enggak cuma yang artinya yang ni misalnya ini. This is the girl that that I told you about, misalnya ini adalah gadis yang gitu. Coba kita kasih contoh lagi ya. I would bring the book. THE. Saya meminjam. The book that. Bring itu pinjam. You. Bring ini membawa. I bring the book that ni yang you yang kamu bought yang kamu beli kemarin. Saya membawa buku yang kamu beli kemarin. Ini kalau buku ini karena benda dia pakainya that. Kalau orang pakainya who. Oh. Misalnya. Mutia is the girl who I met yesterday. Apa artinya? Mutia adalah orang yang saya temui kemarin. Yang saya temui kemarin gitu. Nah, ini who ini artinya yang. Di sini artinya yang adalah that. Kalau dia itu untuk yang benda. Benda, benda atau hewan. Bu itu? Itu untuk orang. Misalnya ini. Apa? Aura is a boy who my brother meet 3 years ago. Okay, sip, pinter. Itu jadi bisa pakai who ya berarti ya? Ya. Okay. Paham ya Dian ya? Coba ini jawabannya apa? Apa tadi apa jawabannya apa? B. Kenapa B? Konten ya. Nah kalau ini that di sini artinya adalah bahwa. Bahwa. That di sini adalah bahwa. Sita says that. Sita berkata bahwa. Andi says that. Andi berkata bahwa. Artinya beda-beda, dia bisa beda-beda. Kalau setelah says atau tell atau asked, ini artinya bahwa. Berarti C. Tell that. Say that. Saya C. Ask. Kenapa bisa C? Saya C. Kenapa C? Karena Sita berkata hitam.
Kenapa A? D. Saya nggak tahu. Kenapa abad D? Kenapa abad? Saya abad C. Abad C. Jadi kalau C yang benar, saya benar. Berarti saya nggak punya pendiri. Mutia apa tadi? A ya? Mutia A. Abah apa? D. D. Yakin D? Jadi saya nggak punya pendiri. Oke, kita bahas coba ya. Oke. Okay. Apa jawab D? Artinya apa kira-kira di sini? Di sini. Di sini apa? Di sini. Hmm. Padahal di sini ternyata sama, berarti salah. Salah. Yeah, I'm smart. Yes, you're smart. Yeah.
Jadi jawabannya A. This sentence is artinya apa tuh? Ini interrogative itu ini kayak irregular gitu. Saya pas gimana abah? Artinya apa? The interrogative form of this sentence is apa? Artinya? Kalimat interrogative bentuk interrogative. Bentuk interrogative kalimat ini. Bentuk interrogatif dari kalimat ini adalah C. Apa? C. Akhirnya ingle. Karena itu kan past tense. Oke. Okay. Kenapa bukan do? Karena dia itu bukan itu past tense. Karena itu present tense. Present tense. Karena itu past. Dia pakai verb 2. Seru ya. Karena do itu pakai verb 1. Seru ya sama Kak Kavin. Kenapa? Lebih seru daripada Miss Mami. Ini gimana tadi Dian? Kenapa? Kenapa did? Did, karena itu masa lalu. Tahu dari mana masa lalu? Karena past tense. Pas, tahu dari mana kalau ini past tense? Ini dari kalimatnya did Ani run into the woods. Kan ini kan Ani run into. Did Ani run into the woods? Kok aneh. Tadi kalau kan kata itu kan pakai verb 2. Gimana caranya? Ini. Ini kan kalimatnya kan ini ya, kalian. Nah, kalimat ini disuruh jadi kalimat interrogatif. Jadi kalian harus lihat yang di sini. Nah, ketika ini jadi kalimat interrogatif jadinya seperti apa? Nah, kenapa di sini present apa past menurut kalian? Enggak, di sini menurut kalian perasaan apa pas? Andi runs nih. Pas. Kenapa pas? Runs. Aduh, kita jelaskan. Lah, ya. Siapa yang bikin situsnya? Bikin apa? Sorry, bikin situsnya. Ada. Siapa? Ya, mas namanya Kak Roni. Kak Roni itu siapa? Kak Roni itu yang suka bikin situs di sini. Situs apa mutu ya? Situs mahasiswa. Iya, itu Kak Roni namanya. Dia yang jago IT. Tahu IT itu apa? Yang komputer itu. Komputer-komputer itu namanya IT. Informasi dan teknologi itu. Yang mana tahu kan? Belum pernah kesini. Belum pernah ketemu. Oke, Ani runs into the wood. Dari kalimat ini, coba. Ini past atau present? Past. Tahu dari mana kalau ini masa lampau? Karena kan dari verbnya itu dari past atau dari gimana Mutia? Menurutmu ini past apa present? Ini Anira's through into the woods. Wood. Ini past apa present? I learned itu kan run itu
Nah, ini jawab dulu. Ini perasaan apa pas? Pas. Kenapa pas? Karena dia dilakukannya pas ke dia masa lampau. Tahu dari mana kalau ini di masa lampau? Karena dia memakai verb 2. Verb 2-nya mana? Itu kan, search-nya kan RUN. Oh, kalau RAN. Kalau RUN tambahin S jadi verb 2. Salah. Berarti apa? Verb 2 itu RAN. Nah, verb 2 dari RAN ini adalah RAN. Berarti ini bukan verb 2, Bro, berarti. Bukan. Jadi apa dong? Verb 1 nih, Bang. Verb 1. Tapi dikasih S. Berarti ini past atau present? Present. Present ya. 7 ya, ini present ya. Iya. Enggak jadi past ya. Oke. Okay. Nah, kalau sudah present berarti pertanyaannya yang mana ini? Do. Yang yakin? Iya. Ini punya siapa yang punya? Punya Fitri, punya Fitri. Kamu bilang punya Fitri. Gak bawa salah, jangan marah. Ini ya, yakin do, Dian? Yakin. Abah jawabnya apa? Dit. Dit, kenapa Dit? Kok Dit? Karena tanya. Hah? Nah, kalimat tanya ini bisa pakai do, bisa pakai did, bisa pakai does. Nah, pertanyaannya kapan kita pakai do, kapan kita pakai did, kapan kita pakai does. Did ini dipakai kalau untuk kejadian yang sudah terjadi. Misalnya ini tuh pakai run, ini run. Run-nya pakai A. Nah, baru pertanyaan pakai did. Soalnya di sini verb 2, pertanyaannya juga harus verb 2. Nah, di sini kan verb 1 nih. Pertanyaannya juga harus verb 1. Do-nya ini harus verb 1. Do. Ya, do apa das? Do. Kenapa bukan das? Yo, siapa yang bisa jawab yo? Kenapa bukan das? Ya, das deh. Kenapa? Karena A ini tunggal, berarti dia harus pakai S. Kan di sini run-nya pakai S nih. Iya. Do-nya juga harus pakai S. Gitu. Kalau do tambahin S bukan dos tapi jadinya das. Do-es bukan dos, ya. Kenapa pakai di sini pakai das? Karena dia perempuan. Karena dia perempuan. Kapan kita pakai do? Ketika Ayu Dewi. Ketika dia jama. Ya, ketika dia Ayu Dewi ketika atau dia jama. Tapi kalau I, dia tetapnya pakai do, gitu. Kalau I sebenarnya dia masuknya bukan jama, I. Tapi itu masuknya do. Yang jama itu you, they, we, gitu. You itu bisa jama, bisa tunggal. Kalau you yang artinya tunggal, berarti artinya? Hah? You yang artinya tunggal, you yang tunggal, bahasa Indonesia-nya apa? You ini ada dua artinya nih. Kamu. Kalau you yang jamak? Kalian. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ngomong sama Abah doang berarti you. Kalau saya ngomong sama Abah, sama Mutia, sama Dian berarti you. You juga dan itu karena kalian. Oke ya. Coba kalau misalnya nih jawabannya C. Misalnya jawabannya C berarti di sini harusnya gimana kalimatnya? I run. Into the wood, oke. Okay. Yeah. Kalau jawabannya D, berarti di sini harusnya Ani. Ayo bingung. Kalau pertanyaan? Kalau jawabannya adalah D, do Ani runs into the wood, berarti kalimatnya harusnya apa di sini? I run. Itu tuh. Nah, biasanya di sini ganti aninya ganti I. Do I run? Berarti enggak pakai S. Itu tuh. Jadi artinya apakah saya berlari ke hutan gitu. Kenapa enggak pakai S? Karena dia tuh atas pakai S. Jama. Oke, biar S. Karena Ayu Dewi. Nah, ini ini kan Ani juga tapi enggak pakai S, kenapa? Karena dia tunggal. Gimana kan? Kan kalau tunggal pakai S harusnya. Salah. Salah. Ayu Dewi judul, not do.
bahasanya he atau she atau it? Karena she. She kan? Nah harusnya pakai s dong, she. Nah ini kenapa nggak pakai s di sini? Salah, yang salah. Karena sudah ada s-nya di sini. Tapi udah paham? Karena di sini udah ada s, karena jadi run-nya jangan pakai s lagi, s-nya satu aja. Karena udah ada das di sini nggak boleh pakai runs, gitu. Itu ya, paham ya? Oke, misalnya ini. Harry go to school. Harry berangkat ke sekolah. Pertanyaannya jadi? Does Harry? Does Harry go to school? Harry go to school. Misalnya ini. Kenapa go-nya bukan goes? Udah ada s. Karena udah ada does di sini. Harry goes to. Gimana Putian misalnya? Misalnya, Jovi is an orphan. Iya. Terus pertanyaannya? Is Jovi is orphan? Ya, kalau to be tetap pertanyaannya pakai to be. Kalau di sini pakai verb, pertanyaannya pakai do atau does. Kalau di sini goes berarti pertanyaannya pakai does. Kalau di sini go pertanyaannya pakai do gitu. Paham ya? Iya. Sip, Jos. Berarti ini jawabannya apa? B. Does. Does. Pakainya does. Nah ini apa kira-kira pertanyaannya apa nih? Where we can find this object? Apa C, bedroom mesti. Apa ini artinya apa? Bedroom mesti, tidur mesti. Ya, ini artinya apa ini? Where we can find this object artinya apa? Di mana kita menemukan barang-barang ini? Oke, pintar. Living room ini apa? Ruang tamu. Ruang tamu. Kenapa nggak mungkin ruang tamu? Karena itu gak ada kasur. Karena ruang tamu nggak ada kasurnya, nggak ada bantalnya. Kitchen apa? Dapur. Oke, gak mungkin ya, dapur ada dina ya, ada bednya. Bedroom, ruang makan. Ruang makan, Peter. Jawabannya adalah? Bedroom. Oke, bedroom. Jadi soalnya untuk kelas 7 soalnya. Nah, ini gampang juga nih harusnya nih. Fill the blank conversation with the correct answer. Apa artinya? Ini fill the blank ini. Ini fill isilah titik-titik dengan benar. Jawaban yang tepat. Apa kira-kira? What are you doing? I'm preparing myself for going to school today. What time is it? Okay. Kenapa what time is it? Karena itu jawabannya is a half past. Apa artinya it's a half past six? Sudah jam 6. It's a half past six artinya apa? Sudah jam 6. Setengah 6. Half past six itu setengah 6. Bukan. Apa? Itu udah jam 7. Ah, setengah 7. Kenapa enggak mungkin what is your name? Karena itu bukan pertanyaannya. Halo, where are you going? Jawabannya apa? Mau pergi kemana? Kalau how are you? Bagaimana kabarnya? Oke, berarti jawabannya adalah yeah. What time is it? Coba saya tes ya, coba Dian. Kalau mau ngomong 1 jam 1 lebih 20 lebih 20 menit. Lupa. Coba Putia gimana? Jam 1 lebih 20 menit. Is 1 past 20. 1 past 20. Atau 1:20.
1 past 20 atau 1:20. Kalau jam 2 kurang 20 menit? 3 to 20 atau 3 to 20. Bukan 20 to 3. Bukan 20 to 2. Jam 2 kurang 20 menit. Jam 22. 22. Oke. Atau 150. Bisa jadi 140. Kan 20. 140. Kan 20. Ya. Kalau kurang 20 ya berarti 1 lebih 40 berarti. Ya. Aduh. Kotak aja lah. Kenapa enggak bahasa Arab? Ya, ini kan bahasa Inggris. Coba bahasa Arabnya apa? 1 lebih 30, coba. Hah? Bahasa Arabnya berapa? 1 lebih 30. 3 o'clock. Kalau ini coba, coba masih Dian ya. Quarter to three. Ya. Bukan pas. Quarter past three. Bukan three past quarter. Salah. Bingung ya, masih bingung ya? Iya. Jadi kalau lewat berarti dia pakainya pas. Kalau lebih itu. Kalau mau, kalau menuju, kalau kurang tuh berarti tuh. Ila. Ila. Tuh atau kurang ila. Tuh ila. Tuh. Gitu ya. Tuh. Jadi kalau misalnya ini kan jam 3 lebih seperempat ya. Berarti quarter past 3 gitu. Oke, karena waktunya sudah habis untuk hari ini, marilah kita akhiri kegiatan belajar kita pada malam ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.